Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di YouTube channel saya, Pelatar Channel. Seperti biasa, untuk di kesempatan sore hari ini, saya sekarang sedang berada kembali di parkiran keberangkatan Terminal Polis Pelawat Kota Tangerang, teman-teman. Dan seperti biasa ya, saya akan mengabarkan kembali untuk angkatan sorenya dari Sudiro Tunggajaya. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih untuk pantauan saya sore hari ini? Dan kira-kira ada unit Sudiro Tunggajaya apa saja yang bertugas? Jadi ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe dan dukungan dari teman-teman semua memotivasi saya untuk terus lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dan untuk situasi dan kondisi terkini di parkiran keberangkatan Terminal Polis Pelawat Kota Tangerang kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia unit-unit yang sudah ready di sore hari ini. Di hadapan saya ada unitnya dari 27 Trans Super Double Decker seperti biasa ya, tim Surabaya Malang. Dan untuk mania di sore hari ini juga lumayan ramai ya, yang hunting itu dia. Ini dia para pemburu dolar ini teman-teman. Para youtuber-youtuber, para tiktoker, para facebooker. Tempatnya hunting di terminal polis. Nah, kita coba langsung bergeser ke arah sana ya teman-teman, untuk melihat unit-unit yang sudah ready di sore hari ini. Nah, kira-kira yang sudah ready ini ada unit apa aja nih? Yuk, kita coba cek ke sebelah sana yuk. Check it out. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sudah rapat banget nih untuk parkiran di sore hari ini. Ternyata untuk 27 Tran Surabaya Malang yang bertugas adalah AK Freak. Ini dia, unitnya keren Apple. Dan di sampingnya ada unitnya dari PW Haryanto 060 Tanah Suci. Seperti biasa, tim Muria Raya. Dan itu dia, terpantau BJU. Itu diberangkatkan ya, Merak Kudus dia. Tepat pukul 15.25 armadanya lepas landas dari parkiran keberangkatan Terminal Polis Pelawat Kota Tangerang. Beju, Black Bus Community. Dan ini dia Tanah Suci. Tumben ini jam segini Tanah Suci ini belum diberangkatkan ya. Biasanya ini sudah ngacir ini biasanya jam segini. Ini terawal dari agen Kota Bumi ya teman-teman ya. KR 060 Tanah Suci, just pokoknya. Dan di sebelah sini ada unitnya dari Handoyo Sari F Wonosari nih biasanya nih. Ada Bar Solid tim Muria Raya Jepara, Slipper M1 Jepara Polis, Bar Solid, dan itu dia Harapan Jaya Malang Surabaya Jakarta dengan balutan bodi Avante D1. Luar biasa nih unit UHD dari Harapan Jaya, keren Apple ya, dengan teknologi termutakhir ini dia. Teknologi mirror cam atau spion kamera, armadanya keren Apple ini dari Harapan Jaya Malang Surabaya Jakarta. Dan langsung naikin penumpang teman-teman, itu dia, alhamdulillah ya, just pokoknya. Boys juga ini Harapan Jaya nih, yang ini nih nggak boys lagi nih, keren pokoknya. Strobonya just ya. Dan untuk okupansi di penumpang di sore hari ini seperti ini ya, sepi, masih terlihat sepi, belum ada tanda-tanda lonjakan penumpang nih. Padahal ini ya, libur panjang ini. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan di sampingnya ada unitnya dari Sumber Alam Jakarta Jogja, unit lawas tapi bikin was-was nih teman-teman. Ada Ramayana juga ini dia. Dan Mujijaya terbaru teman-teman, Aludra tim Jepara Muria Raya sana.
Ini dia, keren ya. Muji Jaya, yes, just pokoknya. Dan ini adalah unit-unit legend antara Ramayana dan Sumber Alam. Dan unitnya dari Agramas. Ternyata Agramas ini sore hari ini yang suite class ini nurunin 2 unit teman-teman untuk Malang ya. Tadi diberangkatkan 1 unit, sekarang tinggal 1 unit itu dia. R020. Tadi yang berangkat R015 teman-teman. Dan untuk unitnya Sudiro Tunggu Jaya sendiri ini belum nampak terlihat ya. Belum ada yang terlihat. Jadi kita masih tunggu terus nih untuk kedatangannya dari skuad Sudiro Tunggu Jaya sore hari ini dari Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Dan ini dia, sudah masuk kembali unitnya dari Juragan 99 Double Decker AKTWT teman-teman. Ini luar biasa ya. Tadi untuk Harapan Jaya yang UHD-nya ini sudah diberangkatkan dan masuk Juragan 99. Ini lagi-lagi kandang Sudiro Tunggu Jaya ini digebrak kembali dengan unit-unit kelas premium berspek tinggi teman-teman. Yaitu antara 27 Trans dan Juragan 99 ya, luar biasa pokoknya. Ini benar-benar menggelora nih untuk sore hari ini dari Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Dan untuk unitnya dari Sudiro Tunggu Jaya sendiri ini belum ada yang masuk ya teman-teman. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 15.35, tapi belum ada satupun yang nampak. Ini kemungkinan masih pada di jalan ya teman-teman, mengarah ke Polres. Dan itu dia, bar solid juga masih ready untuk sore hari ini. Bar solid, Maksal Mina. Dan pokoknya kita masih tunggu terus nih untuk unitnya dari skuad Sudiro Tunggu Jaya sore hari ini dari Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Dan kira-kira ini unit Sudiro Tunggu Jaya apa saja nih yang bertugas di sore hari ini dari Polres Kota Tangerang teman-teman. Juragan 99, Juragan 99, 27 Trans. Waduh, belum ngopi ini. Aqua Freak, Surabaya Malang teman-teman. Tepat pukul 15.45 armadanya lepas landas dari parkiran keberangkatan Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan disusul unit legendnya dari Ramayana, ini dia. Wonosari, Pasar Kemis Wonosari. Dengan Bolutan Muri by Moro dari Prima teman-teman. Masih satu unit untuk unitnya Juragan 99 itu dia, double decker yang belum diberangkatkan. Dan kita masih nantikan terus nih untuk keberangkatannya dari Terminal Polres Pelawat Kota Tangerang. Juragan 99, AKTWT ini dia unit armadanya. Unit double decker, full sleeper teman-teman. Keren Apple ya, Jetbus 5 double decker. Volvo B11R. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Langsung menyusul unitnya dari M Trans ya teman-teman. Ini dia, sudah nampak agak longgar ya parkiran. Dan untuk unitnya Sudiro Tunggu Jaya ini masih terpantau, belum ada yang masuk teman-teman. Ini dia, Tanah Suci juga masih ini ya, masih santai kelihatannya nih. Dan satu unit armadanya dari Muji Jaya, armada generasi ketiga, Jetbus 5 MHD. Itu dia, just pokoknya. Nah, terpantau itu dia, SAS 24. Star awal dari agen Wisma Mas Pasar Kemis untuk tujuan Wonogiri teman-teman. Mengusung kelas super top 21, SAS 24, keren.